Halo guys, bebas tiket Sakura Simulator. Oke guys, trigger ini kita kembali juga lagi game Sakura Simulator guys. Nah pada video kali ini aku bakal reaction lagi TikTok Sakura Simulator yang lucu-lucu guys. Nah kalau begitu langsung kita mulai video ya. Nah oke guys, sekarang kita sudah berada di video ini guys. Nah tapi sebelum videonya, alangkah baiknya buat tonton subscribe channel ini, kayak klik tombol subscribe, buat belum subscribe, dan jangan lupa juga kalian kasih like video ini sampai tembus 10.000 lebih ya, agar kita lanjut ke next part video. Oke, kita tonton videonya ya guys ya. Bu, saya mau komplain. Ibu tidak adil. Apa-apa sih kak? Mobilnya Mika, semuanya Mika. Saya kan cuma di sini kerja, punya potensi. Kalau kayak gini terus, saya nggak mau kerja. Ayo dong Mika, cepetan dorong. Ini semua gara-gara ibu. Sudah saya bilang bawa mobil Ferrari, malah bawa mobil butut. Cerewet banget, buruan apa? Masih mbak, loh ini mobilnya kenapa? Mogok pak, biasa mobil butut. Boleh saya bantu? Oh iya pak, silakan pak. Oh ini kabelnya ada yang lepas bu, kabelnya udah. Boleh saya nyalakan? Oh iya pak, silakan. Alhamdulillah ya bu, zaman sekarang masih ada orang yang baik. Dicuri teman-teman. Ibu, mana tas saya di mobil lagi? Kamu tolong nyalain saya. Makanya Bu, jangan terlalu percaya sama orang. Oh, dibalikin lagi. Apa nih yang kau gigit itu nih? Belum tergigit itu nih. Jangan kau. Aduh, nanti. Bisa ngeceng ya Pak daripada enggak ada kerjaan. Ising-isingnya Pak, ising-isingnya Pak. Kalau membahayakan mana ising-ising lagi namanya itu? Kau pun jawab aja kerjamu. Ini bahayanya ya, gimana Pak? Bahayanya banyak, misalnya kau gigit yang keras kayak gitu nanti gigimu lontok kan, kau jadinya sakit gigi, ompong, segala macam. Nah, itu banyak bahayanya itu. Kalau kita memikirkan bahaya, semua bahaya. Ayo Pak. Panas, resikonya capek. Ah, kau ngomongnya kok betul ini. Aku ngomong suka deki paling. Apa pun dulu waktu kecil suka betulnya kalau ngomong itu, makanya keturunannya kayak kau ini jadi suka betul ngomong ya kena eh. Iyalah. Biasa aja lah jawabnya. Nah, macam apa kau tahu papa ngomong kayak gitu ah? Papa memuji sendiri, malas. Memuji sendiri gimana? Memang betulnya kalau nggak percaya kau tanya bapak kamu kakekmu atau nenekmu dulu ah. Kakek nenekku gimana rupanya pak? Iya nyaw. Udah enggak ada sih memang, cuman ya, tapi ya, pokoknya gitu lah, percayalah kau ya. Hancur, masa percaya dipaksa? Ya, memang lagi musim kayak gitu, Nek. Ayo, Pak. Siapa-siapa yang nama kalian yang diri-diri ini? Polisi. Nggak usah kau ajak orang itu ngobrol, kalau nggak bawa-bawa makanan gitu ya. Tapi kali lah kau ajak orang itu ngomong itu, Nek. Siapa-siapa namanya? Entah siapa-siapa namanya? Macam pendeta warga, siapa yang dapat bantuan BLT aja kau? Tak kenal sama kata sayang. Alah, tak kenal sama kata sayang kadangnya itu. Ayo, Pak. Oke. Ada Sakura kecil, guys. Tapi rambutnya lebat banget. Tapi rambutnya lebat banget, guys. Oke. Okay. A few moments later. Okay, kita lanjut lagi teman-teman. Okay, kita on to the play. Oh, ini bocil namanya teman-teman. Kacil gece, ini berat banget galonnya. Oh galon. Oke. Dari Septiani. Gue yang mau makan jam. Piringnya pecah teman-teman. Emak yang dengar suara piring jatuh. Oh, langsung horor ya teman-teman.
Wih, mega ya Gesha. Si motor game yang tidak boleh diremehkan. Dia betul sekali. Wih, keren ya Gesha. Tidak mengalahkan game-game lain, teman-teman. Guys, oh. Lagi. Ah, pakai filter. Filter kan gratis. Dengan skincare mahal. Oh, ini. Yang gratis, kenapa tidak? Oh, ini. Kalau bisa gratis, kenapa tidak? Banget dah. Instan, pakai telur ceplok. Oh. Makan panas-panas. Ma, kakak mau ngomong. Yang mama ajarin apa? Kalau orang tua lagi makan, nah, jangan diajak ngomong, nggak sopan. Tapi aku pengen ngomong bentar aja. Kau ya Martin, kau jangan bikin naik darah. Udah dibilangin, kau main dulu sama adekmu sana. Aku cuma mau ngomong bentar. Tunggu sampai mamamu selesai makan, selesai cuci piring, baru kau ngomong. Satu jam. Oke, sepertinya anak kecil tadi mau makanan ibunya ya teman, tapi tidak tahu ya, kita lihat. Kemudian, nah, mama udah selesai makan, okay, udah selesai cuci piring, sekarang kau ngomong. Mau ngomong apa? Adek jatuh ke sumur. Adekmu. Oh my god. Cuma ngomong dari tadi mampus lah. Dipukul itu teman. Oh, joget dulu nih guys. Oke. Okay. Weh, ini anak bego ganggu aja. Makan nih pantat gue. Oh, dikejar anjing guys. Ngajak hewan konser. Tidur di atas cuci piring. Ya, lebih sayang istri apa anak? Oh. Ya anak. Anak. Jadi kalau anak digendong tetangga boleh? Nah, kalau istri digendong tetangga? Auto dimarah ya guys ya. Kabur teman-teman. Oke teman-teman, video yang selanjutnya nih guys. Oh. Oke. Oh. Kalem. Ternyata si cewek ini diam-diam sapa suka sama Taiga ya guys ya. Oke. Kalau keluar itu dandan dikit kek, jangan terlalu natural. Katanya kamu lebih suka cewek natural. Ya udah aku natural. Ya, tapi nggak kayak gini juga. Kamu lihat pacar temen aku tadi, dia cantik, makeupan, perawatan, pakai skincare. Lah, kamu apaan? Kalau aku ngomong tuh didengerin, jangan sibukin HP. Aku ini malu sama teman-teman aku. Ini kan demi kebaikan kamu juga. Kamu mau dijibain sama mereka? Ya enggak lah. Ya udah urusin tuh muka. Kau pikir beli makeup, perawatan, beli skincare itu bayarnya pakai daun apa? Apa pakai mulut kamu yang seberapa itu? Kamu tuh cuma bisanya nutup doang. Lain juga enggak. Kalau enggak ada duit itu duit aja. Enggak usah kebanyakan nutup. Sampai sini kamu bangga sayang. Paham. Tapi aku maunya kamu. Eh, sorenya. Oh, pacaran tuh, teman. Wih, romantis ya, guys ya. Sakura-chan dan Sakura-chan. Oh, kenapa nih tuh, teman? Wow, dikagetin. Sakura-chan-nya jahat ya, guys ya. Oke, ini parkour ya, teman-teman. Oh, ini parkour tambah warna, guys. Tuh, parkournya ada berwarna putih. Oke, apakah dia bisa, teman-teman? Dia terus meloncat melewati parkur berbentuk love dan dia terus melompat dengan parkur berwarna serba putih.
serba putih semuanya ya teman-teman. Celananya, bajunya, dan rambutnya, dan parkurnya berwarna putih. Oke, apakah dia bisa teman-teman? Oke, dia berhasil. Dan finish. Dia melewati terowongan, dia melewati tanjakan, dan ada bulat-bulat. Apakah dia bisa teman-teman? Bisa ternyata. Dan dia kaget. Dan dia sampai lagi guys. Oke. Ini parkour pucat ya teman-teman. Oke. Ini dari kasur teman-teman. Ini dari kasur. Terus ada tangga. Terus ada kursi. Kursi ada sepeda lagi. Oke. Dia mau lewat jalan pintas guys. Dia mau lewat jalan jalan kaca. Dia lewat tangga lagi teman-teman menggunakan sepeda. Dan dia sampai. Ini hadiahnya balon. Oke. Pacaran. Habis guys. Oke, teman-teman, sepertinya untuk reaction TikTok sekelas kesemutornya sekian dulu. Terima kasih buat udah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe buat teman-teman subscribe ini, dan jangan lupa juga kalian kasih like video ini sampai tembus 10.000 ya, agar kita lanjut ke next part video. Oke, teman-teman, sampai jumpa di next video. Bye bye.